Kapolres Serdang Bedagai AKBP Juliarman Eka Putra Pasaribu membuka turnamen Kapolres Cup Polres Serdang Bedagai 2018 di lapangan Mapolres Serdang Bedagai. Turut hadir dalam kegiatan ini Bupati Serdang Bedagai Haji Sukirman, Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Haji Sahlan Siregar, Kadis Porah Kabupaten Serdang Bedagai, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, Ketua KONI Kabupaten Serdang Bedagai, seluruh pejabat utama Polres Serdang Bedagai dan seluruh personil Polres Serdang Bedagai. Bupati Serdang Bedagai berharap agar anak-anak Serdang Bedagai menjadi perwakilan atlet sepak bola di PSSI. Dan ucapan terima kasih kepada Kapolres Serdang Bedagai atas inovasi yang telah dibuat oleh Kapolres Serdang Bedagai. Kapolres Serdang Bedagai dalam arahan dan bimbingannya menyampaikan, sepak bola adalah permainan yang sangat digemari oleh anak-anak dan seluruh lapisan usia. Olahraga sepak bola sangat banyak manfaatnya dan secara psikologis, permainan sepak bola juga dapat mengembangkan sikap kerjasama dan menghargai antar sesama. Pada kesempatan itu, Kapolres mengatakan, turnamen sepak bola anak ini diselenggarakan juga untuk mencari bibit-bibit unggul, yang nantinya dapat menjadi pemain sepak bola profesional dan diharapkan dapat melatih anak-anak. Dan dengan jiwa sportivitas tersebut dapat mencegah perbuatan-perbuatan tercela dan menjauhi penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika dan lain-lainnya. Banyak anak-anak kita mengikuti sekolah sepak bola. Lebih 50 sekolah sepak bola Serdang Bedagai yang terus memproduksi anak-anak pintar. Seperti tadi ada Pemas, itu adalah anak Desa Melati, Rebaungan, yang sudah bermain untuk Danone ya di Serdang Football Club ini dari seluruh satuan wilayah, satuan kerja Polres, yaitu 9 klub, dan kita juga menggunakan event ini untuk meraih bibit-bibit unggul yang ada di Serdang Bedagai. Kita memanfaatkan event ini supaya anak-anak kita bisa lebih berprestasi dan dapat membawa nama harum Serdang Bedagai ke dunia internasional, nasional dan internasional. Demikian. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Kami sebagai insentif.